Draw semifinal, Macau Open 2024, hari Sabtu, 28 September. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Jia Heng Jason Teh dari Singapura akan melawan pemain Hong Kong, Jason Gunawan. Pertandingan ini merupakan partai ke-6 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Alwi Farhan dari Indonesia akan melawan pemain Hong Kong, Eng Kalong Angus. Pertandingan Alwi merupakan partai ke-7 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Gao Fangjie dari China akan melawan pemain Chinese Taipei, Chiu Pingqian. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Gao Fangjie. Sementara itu, Tomoka Miyazaki dari Jepang akan melawan pemain Chinese Taipei, Lin Xiangti. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Tomoka Miyazaki. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Chen Sujun, Liu Yi, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Fang Qili, Fang Jianli. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wei Qiong, akan melawan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Pertandingan Sabar Reza merupakan partai ke-8 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wei Qiong. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Xie Pei Shan, Hung Enzu, akan melawan ganda putri India, Trisha Jolly, Gayatri Gopichan Pulela. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Xie Pei Shan, Hung Enzu, dan Li Wenmei, Zhang Xuxian, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Nicole Gonzalez Chan, Yang Chuyun. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Hu Pangron, Cheng Suyin, akan melawan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Pertandingan Dejan Gloria merupakan partai ketiga di lapangan 1 dan dimulai pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Dejan Gloria. Sementara itu, Kuo Xinhua, Chen Fanghui, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Ye Hongwei, Nicole Gonzalez Chan. Rekor pertemuan, 0-0.